kamu di situ, ada kena gempar kamu nanti. Loh, itu roti tawar itu ada apa? Mundur maju, mundur maju. Nanti lemes kamu. Sadeli, penembak mahir. Kamu jadi di belakang. Di muka. Dari dulu tak pernah nyemprot. Kalau mobil tak ada pekerjaannya, buat apa dibeli? Itu mobil memang bukan buat nyemprot, Pak. Huh? Buat lempar tambang. Hah? Thank you.
Iya. Di manakah kau, Benny? Pak. Benny, dipanggil Benny. Tili-tili-tili. 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 Tili. Benny kasihku, engkau di mana? Di sini. Halo. Beri kasihku, engkau di mana? Di sini. Halo. Halo, sayang. Gatel. Jadi bujang repot. Makan sendiri. Cuci-cuci sendiri. Sampai tidur sendiri. Jadi kalau nanti saya sudah kawin, kalau udah 100 udah berhenti saya. Aduh, kasihan ya. Biasa, Bujang. Nggak apa-apa. Mas Benny nggak ke Monas? Tadi malam sudah. Nonton situ nyanyi. Ada suaranya. Bagus sekali. Oh. Saya mau loh. Betul. Jadi suaminya Biduan. Sampian mau? Apa? Anda. Membantu cuci-cuci. Kalau mau, kalau dah mau ya dah apa? Hah? Sebentar ya. Hah? Sampai kaget saya.
Saya kira hilang sampai tadi. Apa ini? Oma. Duh. Oma. Oma. Oma, ada yang kuno. Skakto. Apa yang kuno? Ini. Orang di sebelah rumah itu. Ah. Masa kirim surat seperti ini? Genit ah. Itu yang di sebelah? Iya. Yang gembrot? Lucu. Ganjennya minta ampun. Sini. Biar ganjen tidak apa. Asal laki-laki. Bawa sini. Biar oma yang bacakan. Maaf, kan malu. Enggak. Sini, oma yang baca. Adinda Elvi Sukaisi tersayang. Tubuhmu yang antik mirip mobil pemadam kebakaran yang baru. Oh, kok mobil pemadam kebakaran? Suaramu merdu, lebih merdu dari klakson mobilku. Pinggulmu yang seksi, ibarat tangki air. Oh, aku cinta padamu, Baninyo. Balas. Ayo balas. Gak mau. Kapan lagi? Pumpung ada yang naksir. Jangan suka jual mahal. Abisnya dia mata keranjang sih. Kalau mata saya sak keranjang, matamu sak berapa? Sak lapangan ya? Memang matamu kayak keranjang. Matamu jelek. Bodimu jelek. Biarin. Masih lebih bagus bodi mobil saya. Lirik lagi. Nolok. Masih lebih bagus lampu sorotnya mobil saya. Kebakaran. Hei, jangan menghina cucu saya ya. Tua. Kepalamu tuh yang botak, kayak kentang. Biar kepala saya kayak kentang. Daya tarik nih. Ayo cepet-cepetan dapat gandengan. Saya dulu nanti dapat gandengan. Kamu gak digandeng-gandeng. Taruhan. Begini jadinya, Pak. Akibat kebakaran malam itu, rumah saya habis. Orang tua saya meninggal. Dan saya sebatang kara. Kenapa sampean nak panggil saya? Kalau malam itu saya ada, kebakaran tak jadi. Orang tua sampean tak mate. Sampean tak jadi sebatang kara, tak ya? Sekarang saya bisa ketawa. Syukur. Kemarin, hidup saya meranggas. Seperti pohon kering ini. Wah, salah sampean. Hidup itu mesti segar seperti ini. Ada buahnya, enak dimakan. Di sini saya tinggal, Mas. Berani sama tinggal di rumah ini sendirian. Kalau setahun sampean tinggal di sini terus, bisa jadi orang hutan sampean. Sudah dingin banyak nyamuknya, tak ya? Bagaimana kalau tinggal di rumah saya? Enggak mau. Takut. Takut apa? Kepala saya? Enggak. Perutnya buncit. Ah. Jangan takut. Ini fleksibel. Bisa besar, bisa kecil. Kalau sampean enggak mau besar, nanti dikempeskan. Gampang. Ya. Sampean tahu siapa saya? Anggota pemadam kebakaran. Tugasnya memadamkan semua yang kebakar. Apa saja yang terbakar, saya datang. Amblas. Dan satu hal, hobinya menolong. Apa yang menjadi kesusahan sampean? Set, tangkap. Ya. Mau? Enggak. Enak. Apa? Kawin.
saya. Turun di sini. Wah, hebat kepala kentang. Sudah dapat gandengan. Oma kalah taruhan. Julega, nih rumahku. Jelek-jelek rumah sendiri. Bakal rumahmu juga, saya. Julega, senang sama Mas Banyu? Senang. Kepala kayak kentang. Mau. Mau kepala kentang. Masuk yuk. Satu dul. Cucu Oma bisa jadi perawan tua. Biarin jadi perawan tua. Oma sih pakai bilang-bilang kepala kentang segala. Lepas deh. Biar lepas si kepala kentang. Nanti Oma carikan kepala stasiun. Hah? Pokoknya Oma yang salah. Elvi yang salah. Nggak mau digenitin, nggak mau diganjenin. Hah? Pokoknya Oma yang salah. Elvi yang salah. Oma yang salah. Elvi yang salah. Oma yang salah. Elvi yang salah. Oma yang salah. Zulaika, sampai hari Minggu ya. Di Taman Lembang. Ya? Iya. Cium dulu dong. Kepala kentang. Udah ya? Dah. Oma yang salah. Sudah ya? Masa deh. Lur. Kok mundur? Jul. Sudah ya? Kesini dong. Saya gak perlu, Jul. Jul. Jangan bergurau. Mau nyoba napas saya ya? Coba. Jul. Capek masih. Bagaimana? Bagaimana sih sampai ini? Kemarin tidak mau. Seminggu yang lalu tidak mau. Setahun yang lalu tidak mau. Saya akan bisa jadi saya akan bisa jadi bujang tua saya. Hah? Hah? Mau ya? Enggak mau. Hah? Kalau sampai enggak mau, biar saya masuk kolam saja. Hah? Mas. Hah? Loh. Saya serius ini. Kok enggak tahan? Mas Banyu. Kamu meninggalkan saya.
Ya Tuhan, tolonglah hambamu. Amin. Malu aku. Zulaika, aku sudah lepas semua lu. Mulai. Gantian tempat lain. Sampean kok ketawa terus? Mau ketawa sampai pagi ya? Payah sampean. Ayo, komandan sudah siap. Anak buah itu lebih siap. Jul, apa-apaan sampean? Baru malam pengantin. Mas Banyo udah bunting. Kalau sampean ketawa terus begini, kapan mulainya? Sekarang. Hah? Sekarang. Sekarang? Ambil ketawa. Ayo. Ayo. Sudah, ayo. Ayo. Sampean itu punya hobi jalan sambil tidur ya? Terus makan sambil tidur ya? Iya mas.
kucing, Oma. Sudah makan ya? Sudah. Habis sama apa nih, sayang? Sebakul. Saya mau tidur, Mas. Ada apa sih, Oma? Pengantin baru, keramas ya? Iya, Nek. Nenek, Mami. Oh iya, Mami. Sini, sini. Keramas, keramas. Apaan sih itu, Ma? Oh, keramas itu obat lemas. Makanya Oma suruh lekas-lekas kawin. Aturannya kan RV yang keramas. Jadinya dia. Cupang ya? Cupang. Masa Mami belum pernah? Waktu Mami dulu. Paginya penuh semuanya cupang. Dari jidat sampai ke lutut. Pasukan, siap! Gerak! Bubar jalan! Gerak!
Anggota pemadam kebakaran, lincah, berani, dan cekatan. Siap hadapi kebakaran, semua tugas bisa diselesaikan. Anggota Zulaika, ya, laki-laki yang ideal untuk suami yang macam mana sih? Ya, oh, suami yang ideal kayak Mas Banyo. Orangnya gendut, kepalanya kecil, botak, kayak Kojek. Dan anggota pemadam kebakaran. Kalau begitu, saya mau juga. Ah, ini suami ideal pulang. Di mana kita pernah jumpa ya? Di mana? Oh ya, di Grand Funk Silang Monas. Waktu itu kau nyanyi Beni kasihku mengapa engkau di mana? Betapa lama kita tak jumpa. Betapa hatiku rindu kepadamu. Oh Beni kasihku engkau di mana? Ini suami ideal. Tapi kok enggak botak? Biarpun enggak botak, tapi kan perutnya gendut. Iya. Dan petugas pemadam kebakaran. Oh. Ya betul. Saya sering memadamkan kebakaran. Oh ya? Lalu. Ayo masuk, masuk. Kau. Ya. Yeah. Mas Banyo. Nggak tahu aturan. Oh, si kentang. Lupuan di muka orang. Siapa? Sampai kira saya nggak bisa kepingin ya? Mas. Hah? Teruskan. Namanya orang baru kenal. Selamat ya. Terima kasih ya, terima kasih direstui. Pacaran terus di muka umum ya. Iya. Ayo masuk. Iya. Mari, mari. Ayo masuk. Mari. Mari. Mari, mari duduk seenaknya. Anggap seperti rumah sendiri. Iya. Dulu saya kepingin punya mantu pemadam kebakaran. Mas, ini minumnya. Julaika, bikinkan saya 8 lagi ya. Saya haus. Anggota pemadam kebakaran nomor 1 di dunia. Kayak batu baterai. Teruskan, teruskan. Ngapain tuh si kentang kemari? Si kentang? Iya. Ayo main catur, catur. Dulu saya dilarang, sekarang si Gaok dibiarkan.
Apa bedanya saya dengan si Gaok? Mas, ini minumnya 2 gelas. Tambah 4 lagi ya. Mas, minum lagi. Tangkinya enggak muat. Mi, tolong. Sakit. Apa? Aduh. Ada apa? Mau beranak. Aduh, mana Mami bisa? Mami bukan bidan. Mami ini kan juara harapan pemain catur RT 15. Cita manis, si jabrik hitam, tetapi hitam manis, si jabrik hitam, tapi hitam manis. Si sabar. Sabar. Mami, Mami lagi tanggung. Bentar lagi. Sakit. Nanti kalau Mami sudah selesai, Mami anterkan. Ma, sudah mau terbit jilid pertama, Ma. Keluarkan saja, Ma. Ini saya belikan kereta baji dari Loa. Aduh, bukan. Bidan. Iya, bidan. Bidan. Ya, bidan. Tapi harus laki-laki ya, Ma. Ayo. Aduh, sakit. Coba dulu aku ambil mantu si kentang. Maaf, Pak. Suster. Istri saya yang mau melahirkan, kok sampai ikut repot, ada apa? Loh, kan Julaika sudah pesan, kalau anaknya lahir, Bibi yang piara. Boleh piara, boleh. Tapi kalau perempuan, kalau laki-laki, no. Apaan? Asus overwear, kak. Yes, anak saya, suster? Ya. Mana kelihatan? Lagi-lagi perempuan? Perempuan. Aduh. Perempuan? Ambil. Kasih nama Zaitun. Zaitun. Ya. Yuk. Kenapa kok Zaitun yang lahir bukan Jabrik? Kalau mau ke dapur di situ. Mau makan sembako lagi ya? Iya. Hei, denger. Lampu merah terus, lampu hijau stop. Biar tangkap polisi sampian. Penyakit apa sih ini? Di apotek tidak ada rumah sakitnya. Obat. Hei, mau terus mandi ya? Bagus, biar dicatat pemerintah sampian ya. Ada orang mandi sambil ngorok ya. Sudahkah? Sudah.
Julaika, Julaika, Julaika. Julaika, dulu kau berjanji sehidup semati ya. Kini kau mati dulu, adik. Dek. Julaika. Julaika. Ingin rasanya aku mengikutimu bersama-sama ke pintu surga. Tetapi apa daya saya, aku kamu tinggal. Julaika, bagaimana kalau aku kawin lagi ya? Mengapa kau membisu? Apakah kau keberatan? Julaika? Oh, kamu sudah mati ya? Tak bisa ngomong tak ya? Julaika, apakah ini yang kau persiapkan untukku? Hah? Terima kasih. Ada apa sampai nangis? Sudah lama sampai nangis? Sudah 5 tahun. Hah? 5 tahun? Dah habis itu air mata. Sudah sampai diam. Loh, sama keras. Sudah sampai diam. Sampai kalau nangis tok seperti ini, bisa mengganggu keamanan sipil. Oh, ada wansip. Nanti saya lapor wansip. Sudah diam. Nih. Buka. Nama sampean siapa? Rohayatun. 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 Aduh, nama yang indah untuk jadi istri. Sampean mau jadi istri saya? Masih nangis? Pulang. Masih nangis? Tak panggil polisi? Gagal. Untung Elvi tidak jadi kawin sama dia. Kita tidur yuk. Yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo
Siapa? Oh. Apa? Sampean dulu pernah jadi kemanten? Iya. Waktu mana kemanten sampean nangis? Enggak. Tolong istri saya. Dia nangis. Jangan, Mak. Enggak mau, ah. Enggak usah. Jangan mau, Mak. Tolong. Enggak mau. Enggak. Super sih. Mas, enggak jadi pulang. Mas, kok tinggal saya sih? Diam ya. Tidur, sayang. Aman. Dek, dulu waktu kematian baru, dengan kematian yang dulu, nangis juga ya? Iya, nangis juga. Aku udah dapat apa-apa malam kemarin, cuma dapat nangis dong. Kudanya. Sudah aku bilang memadamkan kebakaran itu berbahaya. Nanti kalau kau terbakar, aku kan jadi janda lagi. Aku nggak mau jadi janda. Jadi janda kan nggak enak, ya kan? Nyonya, maaf ya. Boleh tanya kan? Boleh. Nyonya nangis. Iya, saya nangis. Serius nangisnya? Iya. Saya nangis serius. Ma, pasti dia tidak bahagia. Tentu, tentu. Nyonya tidak bahagia kan? Oma, Ge. Tidak bahagia kan? Anda mau teror saya ya? Saya bahagia. Anda seorang teroris. Ma? Loh, kok cucu saya dibilang teroris? Memang
cucu Anda seorang teroris. Hah? Saya mempunyai tanda-tanda dan data-data bahwa cucu Anda mau membajak suami saya. Suami kamu? Yang kepalanya kayak kentang? Rohayatun. Mas Banio. Tuh, si kentang datang tuh. Masa saya dibilang tidak bahagia? Mas Banio mau dibajak sama mereka. Memangnya saya habis kota pakai dibajak. Siapa yang tidak bahagia? Istri saya yang pertama, Zulaika bahagia, tapi dia mate. Istri saya yang kedua, Rokayatun, juga bahagia. Kalau dia mate, istri saya yang ketiga, juga bahagia. Nggak mau mati, enggak. Enggak. Kamu nggak bisa mate. Ini. Lalu nangis di dalam ya. Nih, cepat. Untuk saya. Ambil. Terima kasih. Selamat, selamat. Apa? Saya mau beranak. Hah? Aduh. Mau apa? Rumah sakit. Rumah sakit bersalin? Bukan. Bidan? Rumah sakit jiwa. Aduh. Tolong dong. Nah, ini cocok. Sudah lama saya ingin bawa kamu ke rumah sakit jiwa. Ayo. Ayo, tolong dong. Sana. Rupanya senang ya, kamu di sini ketawa-ketawa terus, di rumah nangis tok. Suster Rinca, ya. Bagaimana keadaan istri saya, suster? Menurut komputer, istri tuan tidak dapat disembuhkan lagi. Gawat. Anak saya kira-kira laki-laki atau perempuan, suster? Menurut komputer, anak tuan perempuan. Dan kami minta anak tuan kami rawat di sini sampai besar. Kalau perempuan, saya minta tolong bisa dikasih nama Zaitun ya, suster? Ya. Terima kasih, suster. Sampean kalau udah sembuh-sembuh, saya bisa kawin suster. Oh, tak tinggal kawin betul. Oh.
sian. Bunganya layu, tidak ada yang nyiram ya? Bunganya Mas Banio mana? Gawat. Sudah masuk rumah sakit jiwa. Menurut komputer, tidak bisa disembuhkan lagi. Mau cari lagi. Sampean mau? Manis, cakep, jelek. Ada, belum jadi istri sudah mulai nyelewek ya, Manja. Ada. Sampian lagi. Nih, Janat. Sampian pungli dari kecil sampai mati ya. Sana. Ada apa, Mak Lari? Mas Banyo. Duduk yuk. Ayo. Duduk. Sudah lama sampean nunggu saya. Saya nggak nunggu. Kok disangka nunggu? Emangnya di situ orang penting? Enggak. Barangkali situ nunggu saya. Orang saya datang kemari untuk sampean. Ha ha ha.
Saya cinta sama sampean. Apalagi suara sampean bagus. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lah, percintaan saya sama sampean sedalam-dalamnya Danau Toba, seluas tambak garam di Madura. Bagaimana? Ditanya tak menjawab, malah ketawa. Palanya berbulu. Bagaimana? Apanya? Sampean mau? Mau apa? Pakai pura-pura. Jadi istri saya. Enak. Kalau udah percaya boleh tanya sama yang dua dulu itu. Ya? Ya? Enggak. Saya sudah jujur, sampean masih tidak mau. Di mana sampean dapat laki-laki jujur semacam saya? Ngomong sekali lagi enggak. Masuk kolam saya. Masuk betul ini. Masuk kolam saya. Duh, jangan mas. Asik. Saya senang lu dapat sampian. Ibaratnya ayam negeri. Telurnya banyak. Bulunya bagus. Saya dulu kawin sama ayam kampung. Telurnya satu-satu. Matean. Idi, kawin sudah 3 kali. Masih genit aja. Dorong. Terus. Sudah. Hai, rekanku yang tercinta. Akhirnya kena saya juga kamu ya. Kita ini sama-sama. Ibarat asam di gunung, garam di dapur. Oh. Ketemunya di tempat tidur. La 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 la. Lola. La 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 la. Nyanyi terus. La 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 la. La 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 la. Memangnya pop singer di atas tempat tidur ya? Konten baru ini. Ngantuk. Adegan ranjang, enggak jadi. Cuma jangan khawatir, pasti jadi.
penduduk Indonesia tambah satu. Elvi, ayo rekaman kita mulai supaya volume pertama cepat terbit. Sudah datang? Belum. Mas Banyo? Tugas. Huh, tiap hari kerjanya nyemprot melulu. Dong. Kalau gue kasih tanda begini, nah berarti berhenti. Abis itu nulisnya begini. Mau terus aja sih ya. Gue salah sih, gue pakai. Oke, eh, sekali lagi dah. Sekali lagi dah. Oke, yuk lanjut. Aspal nak lahir-lahir ini. Lama ya? Bentar lagi. Lah. Anak saya, suster. Oh, bukan. Saya bagian paru-paru. Paru sini rusak. Anak saya, suster. Ya, Tuan. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Aduh, perempuan lagi, perempuan lagi. Kasih nama Zaitun. Uno. Claudia Cardinal. Zaitun. Claudia Cardinal, modern. Saya produksi. Kok sampai nak kasih merek? Bagaimana sih? Biarin. Tua.
dong. Apa sih? Bercanda aja. Nah. Jadi kan cinta sama kamu. Genitlah. Ayo, sampai besok. Pak Benil, Pak, saya haus, Pak. Minta minum. Aduh, Gao, sungguh saya nyembah, Gao. Kamu jangan mampir, Gao. Saya tadi malam sudah tak pulang. Akhirnya nanti bisa terjadi perang, Gao. Ayo, kamu pulang saja ya, minum di rumah ya. Yo, pulang, 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 Gao, pulang. Elvi sayang. Aduh. Saban pulang duet. Saban pulang duet. Kapan habisnya duet? Aduh, si Serabi nangis, nak. Alah, si Serabi nangis, nak. Aduh. Alah, aduh. Tong. Claudia, sukar. Zaidun manis. Zaidun cakep. Zaidun manis. Zaidun cakep. Terus nangis ya. Jangan berhenti ya. Biar papa bingung ya. Mana diem kalau suruh nangis. Zaidun. Selamat malam, Mas Kojek. Sombong. Sampean kok lebih gini dari istri saya. Banyo, rupanya kau sudah patah hati lagi ya, Bang. Sampean keberatan kalau saya patah hati. Di Indonesia ini orang patah hati tidak ditarik rekening. Mas Belia. Cinta. Cok. Horas 12 14. Coba gelasnya. 40. Aku bisa minum biru banyak. 20. Gelas satu. Cepat aja. Lebih baik biar rambutmu hilang daripada kawin seorang penyanyi. Patah hatinya bagi-bagilah, Bang. Duduklah situ, Pak Cik. Iya. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih. Di negeri sampian, apa orang patah hati minum bir? Baik, di negeri saya, Madura, minum toa. Mas Kojek, Eke aja yang ganti Tante Yu. Sudah, saya kipas. Saya nggak jadi mabuk tanpa masuk angin nanti. Mari kita minum, Pak Cik. Sudah. Terlalu si Banyo ini. Kalau bisa, dia mau taruh bom di dalam rokok ini. Coba, yang ini mungkin tidak ada bom. Oh ya? Memang dia ini
Memang terlalu. Kalau bisa, biar buru-buru saya cepat mati. Memang si kepala kentang itu mata keranjang. Mungkin dia sekarang juga sedang main perempuan di warung itu. Ayam dan lape, ha ha. Ayam dan lape. Mari kita habisi, Pak Ji. Sudah itu kita pulang. Ya. Aturlah, Pak Ji. Ya. Ayam dan lape. Ayam dan lape. Ayam dan lape. Mas Kojek, sundong. Ayam dikurung. Ayam di... ngawur. Naik ayam dilape. Awas kalau dia pulang. Cukur kepalanya. Iya. Sampai botak. Betul. Bani kasihku, engkau di mana, Bong? Berapa lama aku tak jumpa, Bong? Tererem, tererem, tererem. Tuk, dizangjut. Mama, sayang zaitun. Papa, sayang mama. Mama, sayang zaitun. Papa, sayang mama. Mama. Ya, Zaitun, mama, setan, Zaitun, apa itu? Ma, jangan itu. Kawin. Kawin. Kok gak lengkap gitu? Ah, tapi gak apa-apa. Asal dikawin saya. Awas ya. Mama. Mau kemana? Saya minta cerai sekarang juga. Lekas! Ya, nanti, Ma. Dengar suaranya, Ma. Sudah bunyi lagi. Ya, Ma.
Cerai kita, Ma. Cerai kan? Hah? Ayo! Cerai kan saya! Bagar, pasang lagi. Nah, ini cerai serius ya? Mau kemana kamu? Saya mau pindah ke rumah yang baru. Betul. Sudah betul-betul kamu pikirkan? Saya sudah pikirkan dong. Nanti kecewa kamu. Hah? Kecewa? Pasang ini, ya? Apa boleh buat, nasi sudah menjadi lontong, sudah tidak bisa menjadi nasi lagi. Tapi jangan dikira saya patah hati ya. Saya akan kawin lagi, kalau perlu 100 kali kawin. Saya mau pulang menonton.